Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya Dini dan juga Nadira ya. Dan untuk seterusnya Auda, kita akan kongsikan antara maklumat dan juga bahan visual menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Baik, sebelum kita maklumkan maklumat mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku di beberapa kawasan di daerah Tutong, kita saksikan dulu pengisian bahan visual untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dapat dilihat di sini ya. Burung beraneka warna. Tapi ini merupakan burung kalau di negara Brunei Darussalam kita lebih memanggilnya sebagai bagis. Kalau di Malaysia bagi dan kalau di Indonesia lebih dikenali sebagai parakit. Ini merupakan burung kategori paruh bengkok. Jadi memang menarik sekali lah kalau kita melihat juga ya dalam memelihara binatang ini sudah pasti banyak faedahnya. Dan saya juga pernah terbaca yang mana burung-burung ini lebih aktif pada waktu petang. Jadi dia akan lebih aktif dan nyorang lebih banyak mengeluarkan bunyi. Dan juga daripada bunyi-bunyi burung itu tersebut, bagi mereka yang meminati memelihara burung, memang daripada kicauan burung itu dapat menenangkan hati. Dan untuk bahan kali ini Auda, kita akan lebih menyentuh kepada pemeliharaan burung. Dan untuk itu, teruskan kesesian Auda bersama saya. Sesuai dengan namanya, burung paruh bengkok, ciri khas dari burung tersebut adalah bentuk paruhnya yang unik. Secara ilmiah, ia dikelompokkan dalam golongan Cetaceiformes. Di seluruh dunia, tercatat sekitar 398 spesies burung paruh bengkok yang lazimnya memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh jenis burung yang lainnya. Burung ini juga memang antara binatang peliharaan yang amat digemari selain memiliki warna yang mempesona dan perwatakan yang menarik. Ya udah, inilah ya merupakan burung jenis bagis ni. Kalau kita melihat juga, memang sungguh menarik warna-warna burung ini, dia pelbagai warna di sini. Dan apa yang menarik sekali, kita akan mengongsi kepada penonton mengenai dengan penjagaan burung. Dan di sini bukan sahaja jenis bagis, namun ada juga jenis-jenis yang lain. Jadi bersama saya, Awang Daniel, seorang yes, belia. Daniel. Jadi bagi saya sungguh bangga ya. Orang belia kita ini sudah berani dalam melakukan apa jua, apa bidang dalam segi peliharaan binatang, keusahawanan. Namun Daniel akan menerang kepada kita mengenai dengan burung-burung yang ada di sini dan pasti Daniel banyak mengetahui ini. Ya, boleh. Boleh ya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Baik Daniel, kita mulakan dengan soalan yang ringkas dahululah. Boleh. Soalan pemanas. Okey. Mungkin ada Daniel boleh kongsikan kepada penonton di luar sana sejak bila mula memelihara burung-burung ini. Boleh. Okey, bermulanya pada tahun 2019. Ketika tu bermulanya pada memeliharaan burung lovebird dengan cockatiel. Masa tu pun saja sebenarnya memelihara, kira macam hobi lah, sebagai hobi untuk memelihara lovebird dengan cockatiel. And then selepas itu baru tah mencuba dengan bidang lain, iaitu bukan sama bidang, dengan berbeza jenis iaitu bagis. Barulah bermulanya bagis pada ketika itu. Lovebird juga banyak bermacam-macam jenis lah sebenarnya lah. Yang kita ni boleh tahu pun di Brunei ini ada dua jenis, iaitu pertama yang earring, kena panggil earring. And then yang kedua lovebird biasa, iaitu lovebird biasa. Baik, Daniel, kalau dilihat di sini mungkin ada lebih daripada satu jenis. Ya, memang ada banyak. Jadi banyak jenis sebetulnya. Jadi mungkin boleh kongsikan antara jenis yang ada di sini. Yang ada di sini hanya ada dua jenis. Okey, iaitu bagis biasa dengan bagis tuna. English bagis, mix. Dan di sini juga tidak tertumpu kepada jenis bagis dan Daniel pun kongsikan ada cocktail dan lovebird. Yes, lovebird. Cocktail dan juga lovebird. Jadi bagaimana pula dengan cocktail dan juga lovebird? Bagaimana? Ada berapa jenis atau boleh kongsikan? Yang ada di sini sajalah, misalnya lah. Yang ada di sini kami ada cocktail yang berjenis bernama nak panggil anilah Lutino, albino dengan pearl ataupun white lah tu kena panggil lah, white face. Okey, ada 5 jenis lah saja yang berada di sini. Cocktail, bagi cocktail. And then bagi lovebird, yang di sini
cuma ada Lutino, Batman dengan iaitu Lovebird biasalah, dipanggilkan Lovebird biasa. Lovebird biasa. Okey, baik. Dan juga ada berapa ekor kesemuanya di sini? Bagi sana saja ada 32 ekor. Wow. Kalau kokotel ada 7 ekor, termasuk anaknya ada 9 ekor lah. 9 ekor, yes. 9 ekor. And then kalau Lovebird ini ada 6 ekor. Oh, yes. 6 ekor lah. Siapa sangka bermula daripada hanya sekadar hobi untuk memelihara beberapa ekor burung sahaja. Kini beliau mampu untuk membiakkan burung-burung peliharaan beliau dengan mengambil kira akan gabungan warna zuriat burung peliharaan tersebut, kesihatannya dan sebagainya, yang sebahagiannya ada juga dijual kepada mereka yang berminat. Ini sebagai usaha untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Seperti yang beliau kongsikan juga, secara purata, harga bagi seekor burung paruh Bangkok beliau adalah berbeza-beza. Namun ia masih mampu milih mengikut keunikan warna burung-burung tersebut, jenisnya dan lain-lain lagi. Jadi apa saja burung-burung ini makan? Burung-burung ini makan seperti biji-bijiran, sayur-sayuran, anything lah yang macamnya orang sayur tu boleh dimakannya. Tapi yang selalunya kami bagi sini ini kangkung, jagung sama bayam Brazil lah. Itulah saja yang selalu bagi makan. Kalau jenis sayuran, kalau jenis bijiran tu, itulah dia punya makanannya. Milletnya ni pun ada macam-macam jenis jualnya orang. Oh. Ya tak? Asli yang biasa bagi makan lah saja. Tipaun pun boleh jadi bagi makan. Yes. Jadi dari segi pemakanan, inilah berapa sukar tu kali ya? Mudah didapati. Okey, baik. Jadi dari segi penjagaannya macam mana? Mungkin macam mana? Penjagaannya sebenarnya macam biasa saja. Macam tani menjaga kucing, bagi makan. Cuma kalau Ani ni, kalau tani mau untuk membiakkan kan dengan orang, membiakkan dia tu supaya dia punya genetiknya tu bisa lagi apa kan. Tani selalunya bagi vitamin, tulang sotong, macam-macam lah. Macam minumannya tu mesti dijaga supaya kotorannya tu pun dah terlalu anulah, orang licak kamah ke apakah. Supaya minumannya tu bersihkanlah saja setiap hari. Itu okay, sajalah. Itu saja. Jadi kebiasaannya kalau habis kita, memang orang setiap pagi, setiap hari lah. Melihat tiap hari, memang tiap hari melihat saja. Lihat. Jadi orang penyebab ia jatuh sakit macam mana? Penyebabnya selalunya dengan keadaan cuaca. Kadang-kadang pun kalau airnya, terutamalah airnya lah, kalau terlalu kamah mudah ada penyakit lah sebenarnya. Airnya dengan cuaca itulah sebenarnya. Beliau juga banyak mempelajari cara-cara penjagaan burung paruh Bangkok daripada ayah beliau yang juga merupakan seorang peminat jenis burung paruh Bangkok. Selain juga banyak menimba ilmu daripada rakan-rakan dan daripada melalui laman YouTube. Antara lain yang beliau kongsikan dari segi penjagaan adalah sekurang-kurangnya 2 minggu sekali atau sebulan diberi ubat khas terdiri daripada vitamin dan suplemen pada makanan atau minumannya. Selain itu, perlu diketahui setiap spesies memiliki keperluan nutrisi yang berbeza. Meskipun burung paruh Bangkok pada umumnya memerlukan suapan makanan yang bervariasi. Ini adalah untuk mengelakkan daripada jatuh sakit, tertekan dan lain-lain lagi yang dapat mengganggu kesihatan burung-burung tersebut. Memelihara burung perlu diberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi pemilik harus aktif berinteraksi supaya burung peliharaan mengenali akan tuannya. Begitu juga dari segi aktiviti-aktiviti burung tersebut. Penting untuk mereka kekal sehat, seperti meletakkan kayu-kayuan pada sangkar sebagai permainan mereka, batu bata tempat mengasah paruh dan lain-lain benda yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan harian burung-burung tersebut. Ya udah ya, ini merupakan anak daripada spesies burung cocktail ataupun di negara Malaysia Salam lebih dikenal sebagai tail lah. Ada juga orang memanggilnya sebagai tail. Ini baru berumur lebih daripada 2 minggu dan insyaAllah dalam masa 6-8 bulan ia akan meningkat dewasa. Jadi bagi saya, kalau kita ni melihat burung-burungannya, ia mempunyai pelbagai warna. Jadi ia amat menarik sekali. Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada segi psikologi, pemelihara binatang ini memang dapat memberi rasa ketenangan
tidak kira lah kucing kah, burung kah, apa saja jenis binatang peliharaan kita ni, insyaAllah ia akan dapat memberi ketenangan kepada diri kita. Dan Auda, saya kira sampai di sini saja kita bersama. Ya, comel kan? InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.